Baik, di sebelah saya ini adalah bunga kaktus koboi. Saya beli sekitar 3 minggu yang lalu dan sekitar 6 hari di tempat saya, alhamdulillah sudah muncul kuncup-kuncup bunga atau apa namanya, butir-butir bunga. Tadinya ada 4 tangkai bunga, kemudian yang 2 potol, yang 2 lepas, dan sisa 2 ini. Nah, yang satu ini mekar sekitar 3 hari yang lalu dan saya tidak sempat untuk memvideokan. Ternyata kata ibu saya yang melihat itu sekitar jam 1 malam dia mulai mekar. Kemudian karena penasaran sebetulnya bunga kobo ini jam berapa mekarnya. Nah, hari ini saya videokan sejak pukul 7 malam sampai jam 11 malam. Bunga sudah full seperti ini. Saat ini jam 11 malam. Jadi bunga kaktus kobo ini mekarnya ketika malam. Coba apakah yang ini nanti juga akan akan kuncup lagi kalau siang hari. Kalau yang ini, yang satu kemarin mekar malam, kemudian pagi sudah kuncup lagi. Saya tunggu kok nggak mekar lagi. Nah, yang ini adalah yang baru saja mekar. Video nanti akan saya tayangkan untuk proses mekarnya dari 0 sampai 100%. Nah, jadi untuk pengetahuan teman-teman bahwa ternyata kaktus koboi ini mekar hanya satu malam. Kemudian paginya sudah redup, sudah kuncup lagi. Seperti bunga Wijaya Kusuma yang mekar hanya sebentar dan jarang orang yang bisa melihat. Saya bersyukur bisa memvideokan mekarnya bunga kaktus koboi ini dari 0 sampai 100% mekar. Kira-kira itu teman-teman semuanya yang bisa saya bagikan videonya. Pecinta bunga maupun pecinta tanaman, keindahan itu adalah salah satu manifestasi dari zat Allah yang juga maha indah. Maka cintailah keindahan, salah satunya adalah bunga. Salam Abijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'll push all my chips and call all